jadi ini dibuat seperti ini. Jadi sini ada informasinya itu catatannya. Nah, terus ini semua terbuat dari objek sederhana, itu judulnya objek sederhana. Jadi kita buat pakai ini lingkaran di sini tuh. Jadi supaya kan kalau dikasih begini tidak sempurna lingkarannya. Nah, supaya sempurna diklik ini lembar kerja baru ditekan key control di keyboard. Nah, terus sudah itu ini bukan di copy ke kanan tapi dari sini ke kiri, kanan ke kiri. Nah, terus bagaimana caranya copy? Ini pas duplicate copy, jadi ditekan kini tombol di mouse ke klikkan kiri toh, dikasih pindah baru klik ke kanannya. Jadi gini caranya copy, di klik ke arahkan ke kiri atau kemana saja, baru bersamaan diklik yang bagian kanannya di mouse baru dilepas. Nah, letakkan sini, sini, sini. Nah, di blok ini baru ditekan kita untuk rata atas atau bot atau top. Ini T fungsinya top untuk rata atas, B bottom rata bawah, L left rata kiri, R rata kanan. Artinya right dalam bahasa Inggris tuh. Nah, terus itu dikasih warna window color palette, aktifkan default palette yang diletakkan something. Kasih warna black, yellow, terus black lagi, yellow. Matikan ini kalau kasih warna dalam itu klik kiri tuh. Tapi kalau untuk warna garis pinggir klik kanan. Jadi ini untuk mematikan warna yang ini, ini kasih warna ini garis pinggir itu kalau klik kiri, kanan. Kalau klik kiri warna dalam. Setelah jadi, nah dibuat lagi bentuk pola alis matanya. Ini di copy, aktifkan garis pinggirnya. Ini di control V dulu, convert to curve. Setelah itu ada pilihan ini close curve. Jadi setelah itu diklik dua kali, kedua muncul menu titik-titik. Nah ini diklik dua kali lagi untuk menghapus titik, klik dua kali untuk menambah titik. Ini klik save, klik dua kali tambah titiknya, kalau klik dua kali hilangkan titik. Selalu kembali ke pick tool kalau selesai pakai terus yang lain. Kemudian ini kan menghadap ke bawah, nah kita mau menghadap ke atas. Ada di atas itu, di blok dulu objeknya, baru ada pilihan di atas mirror. Nah, untuk ketebalannya di atas juga ini. Di copy ke kanan, supaya rata atas ke di blok kedua-dua baru T. Nah, terus bagaimana sayapnya? Ini saja di copy lagi. Baru dibuatkan ke persegi. Pakai rectangle tool, ambil titik tengah ini, kemudian di bawah. Kemudian ini kita blok, kita kasih warna putih, matikan garis pinggir, kita kasih warna lainnya juga. Terus ke kanan kita grup, atau control game. Terus itu, copy ke samping, mirror ke lagi. Nah, terus untuk backgroundnya, double click ini di rectangle, jadi membentuk sesuai dengan ukuran kertas. Terus di copy ke bawah, kita ditahan, lepas, ambil warnanya pakai color eyedropper. Ini saya pilih warna putih, agak besar, ini agak kecil. Ini matanya dia berbeda. Atau bisa juga itu dalam-dalam yang bisa dibuat dari segi panjang.
blok tekan ke shift di keyboard kalau sak dilupai blok atau mau blok yang lain lagi kan. Terus ada yang tidak jadi diambil, tekan ke ini, yang mana batal diambil. Mau diambil juga ini, tidak bisa langsung di blok begini karena goyang ini di blok begini. Atau klik ini shift, tahan di keyboard, berklik lagi objek yang lain seperti rata atas. Kemudian yang ini ya terbuat dari persegi. Ya, tetap tahan kontrolnya di keyboard supaya sempurna dalam persiginya. Baru kita putar ini ada perputaran atau pemutaran baru kontrol V. Lagi pilihan di atas close curve. Baru pilih save full atau F10. Double click nih untuk membuat titik, double click menghilangkan double click. Artinya klik dua kali. Perkecil ya, ini mirror kita shift klik ini kasih ketebalannya ya 3 matikan garis pinggirnya ini juga matikan garis pinggirnya. Terus untuk nambah halamannya ini di bawah